Rahmat Service melayani berbagai macam servis seperti TV, kipas angin, mesin cuci, kulkas, dan lain-lainnya. Untuk soal harga jasa servis di Rahmat Service, tergantung kerusakan elektronik itu sendiri. Rahmat yang ditemui di kiosnya pada Senin 7 Januari 2019 mengatakan bahwa Rahmat Service menerima servis berbagai macam alat elektronik seperti TV dan lain-lainnya. Ini apa-apa aja bang servisnya? Ya kipas, TV. Apa lagi bang? Mesin cuci. Cuci. Ya. Nah itu bermacam-macam merek bang ya? Dari ya. Merek apa aja bang kalau TV itu bang? TV kebanyakan Sharp, LG, Philips. Ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Kalau LCD bang? Hah? Kalau LCD? LCD kita udah ngambil. Udah ngambil ya? Ya. Rahmat menambahkan, bagi warga Tanjung Pinang dan sekitarnya yang ingin menservis elektroniknya, silakan datang di kios mereka yang berada di Jalan Sudiomulyo, kilometer 5 atas kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.